jumlah mahasiswa Universitas Terbuka di Brunei Darussalam, dan juga untuk Bapak Arif yang sebagai alumni UT tapi juga yang mengurus mahasiswa UT, yang mengucapkan terima kasih banyak. Nah, ini kelihatannya mahasiswanya mudah-mudahan semakin banyak ya Pak Anies ya. Waktu-waktu semakin banyak, dan nanti mohon teman-teman yang sudah menjadi mahasiswa informasikan juga mengenai UT kepada teman-teman yang lain yang belum menjadi mahasiswa Universitas Terbuka, sehingga nanti semakin banyak community mahasiswa UT di Darussalam semakin banyak dan semakin bisa membuat berbagai macam kegiatan. Nah, pada kesempatan ini, saya bisa nggak ya, saya mau sajikan materi, saya bisa di untuk bisa pamer screen. Silakan Bu, sudah bisa. Sudah ya, oke. Okay. Oh, ini belum bisa untuk. Ini masih belum bisa sharing ini. Masih di disable. Materi saya mau menyajikan materi PPT Pak. Oke, ya. Sudah kelihatan belum ya? Belum Bu. Belum. Belum. Biasanya kita langsung. Apakah sudah sekarang? Ya, sudah Bu. Sudah Ibu. Sudah ya. Sudah share ya. Sudah Bu. Sudah kelihatan ya. Baik. Mungkin saya sedikit tadi, mungkin dengan oleh Pak Aris tadi sudah